tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fiona. Nah, kalian tahu nggak ini bulan apa? Nah, benar, ini bulan Juli. Berarti bulan depan adalah bulan Agustus. Nah, kalian pasti udah tahu dong, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan negara kita. Yeay! Itu sebabnya Fiona hari ini megang bendera. Nah, teman-teman, hari ini Fiona akan membuat hiasan-hiasan untuk 17 Agustus di rumah. Karena kita gak bisa keluar karena COVID, kita rayain 17 Agustus di rumah aja ya. Ya, makanya kita bikin hiasan agar rumah kita cantik. Buat kita rayakan 17 Agustus di rumah. Jangan keluar ya, tetap. Tapi kalau mau keluar, pakai masker ya, friend. Tapi lebih baik kalian di rumah aja, kalau mau keluar ke halaman aja. Tapi tetap pakai masker, oke? Nah, mari kita ke ruang kreasi. Yuk, ikuti aku. Nah, kita sudah sampai di ruang kreasi. Nah, ayo kita bikin kerajinan. Nah, kita perlu kertas lipat dan kertas warna putih. Oke. Ini kita ambil kertas lipatnya. Oh iya, aku lupa. Sebentar ya, kita ambil warna yang tepat dulu. Oh iya, aku lupa menjelaskan bahan lainnya. Ada lem dan gunting ya. Dan terakhir kita perlu selotip. Nah, selotipnya ini cuma buat ya nggak buat apa sih. Nanti kalau kita perlu aja itu kita pakai. Mana selotipnya? Nah ini. Yuk kita buat. Let's get started. Nah guys, tandanya kita siapkan kertas lipat warna merah ya. Pastikan warnanya merah. Kita potong. Agar rapi aku tekuk-tekuk dulu. Nah, tekuknya jangan kecil-kecil ya guys. Takutnya nanti hasilnya jadinya aneh. Nah, kita sudah selesai tekuk seperti ini. Kita gunting. Masih. Tinggal yang ini. Nah guys, kita perlu banyak, tapi kita baru punya 4. Kita selap aja yuk. Lihat di bawah ya, perhatikan baik-baik. Lihat nih, cuma segini ya. Yuk, ini selapnya. Nah sudah guys, ini aku sudah potong yang putih juga. Nah, ayo kita lem yuk. Let's get started. Atau kita plester aja ya, karena lemku ini buat sekolah, jadi aku pakai plester aja. Kalian kalau pakai lem juga gak apa-apa. Teruslah kalian, boleh ngikutin kok. Ini masih susah amat. Nah begini ya, potong aja. Kita buat ini seperti ini. Seperti ini ya, kita plester. Terus ambil putih. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kertas catatan pucat ini pakai. Kita masukkan gini. Ini putihnya maaf ya kecil. Makanya kita mau sambungkan aja. Biar panjang, agak panjang. Ntar ya guys, 5 menit. Enggak 5 menit sih. Oke, sudah. Bentar. Oke. Ini udah gak usah diapa-apain, gini aja deh. Ribet. Udah, harus dikinikan.
Setelah kita tempel. Nah, ribet gua. Gak usah deh. Gini. Kita lem aja. Kelamaan kalau di plaster. Atau kita buntal seperti ini. Oh, jangan dibuntal kayak gini ya. Kita masukkan seperti ini dulu. Baru kita buntal. Oke, baru pas. Nah, aku akan kerjakan ya, teman-teman. Mohon tunggu. Aku akan segera kembali. 5 menit kemudian. Nah, teman-teman, sudah 5 menit nih. Aku sudah selesai bikin ini. Nah, kalian bisa padukan warna-warna apa aja. Nah, ini yang paling kecil, yang lainnya masih ada di situ. Dan masih ada kertas lipat sisa. Ayo kita buat yang lain. Yuk. Let's get started. Nah, teman-teman, untuk ini kita singkirkan dulu sama bendera sini ya. Itu kita buat bendera mini untuk tempel-tempel di pipi. Boleh nggak? Boleh di pipi ya. Tandanya hanya kayak tadi ya, kertas. Kertas kayak gini ya. Pertama kita rapikan dulu kertasnya. Aku nggak mau bendera Indonesia itu kayak gini, buat obrak-obrikan. Bendera Indonesia harus dihormati, dihargai, dan tanah air kita harus cintai ya, teman-teman. Kalian ingat, kalian harus ingat dengan pesanku ini, oke? Nah, kita rapikan dulu. Nah, sudah selesai. Nanti kita tempelkan seperti ini. Gini ya. Tapi karena itu, tapi karena ini kebesaran, kita akan gunting sebelah sini. Terus kita gunting sebelah sini. Oke, sebentar ya. Bentar ya. Nah, ini nanti benderanya kita tempel seperti ini. Bisa tempel pipi. Oke, itu lomba itu. Apa namanya? Sepak bola. Kita akan tempel ya. Ini mana sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, ini. Kita akan tempel di sini. Kita bikin dua aja ya. Kertasku mau habis. Kertasku udah habis. Dan aku tidak mau boros kertas hanya untuk daring kayak gini. Kayak gini ya. Oke, aku sudah buat dua. Sebenarnya udah kasihan adikku. Nah, teman-teman, kalian jangan lupa untuk selalu menghormati negara Indonesia. Like dan subscribe video ini. Bye, jumpa lagi. Salam Fiona. Yay. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Goodbye, like and subscribe in my video. Goodbye. I love you, Sarange.